Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Untuk yang baru gabung, halo, selamat datang, dan salam kenal. Nah, video kali ini saya itu nggak seperti biasanya masak dan beberes rumah ya. Jadi kali ini saya lagi ada di Naiso. Pasti bunda tahu kan apa itu Naiso. Jadi Naiso itu toko yang menjual perabotan rumah tangga, perintilan rumah, dapur, pokoknya apapun ada di sini ya. Dan harganya itu murah-murah banget, barangnya juga kekinian dan lucu ya. Nah, makanya saya ajak teman-teman semua untuk ngikutin saya jalan-jalan secara online ya. Jadi saya akan tur isi dari Naiso ini apa. Oke, jadi dari depan itu di pintu masuk sebelah kanannya itu ada kasir ya teman-teman. Kemudian ada kayak masker-masker yang tadi. Terus ini ada jam dinding. Lalu tadi ada shopping bag gitu ya, bagi yang tidak bawa tas belanja, itu shopping bagnya terjual harga 2000-an. Terus ada juga kayak hand sanitizer, terus pewangi ruangan gitu-gitu. Pokoknya komplit banget deh di sini, harganya juga murah. Ini juga saya pengen beli sisir ya. Sisirnya tuh warnanya lucu-lucu banget. Cuman saya mikir rambut saya itu lumayan tebal ya. Anak saya juga lumayan tebal. Jadi setelah saya lihat itu kayaknya sisirnya tuh bagi saya kurang besar, teman-teman. Jadi saya nggak jadi beli. Nah, selanjutnya di sini ada paper bag gitu, lucu-lucu banget. Saya tanya sama anak saya, ternyata anak saya tuh nggak mau beli. Oke, selanjutnya di sini juga banyak banget mainan anak-anak, teman-teman. Lucu ya untuk anak-anak laki-laki, anak perempuan, semuanya komplit. Tapi karena saya nggak punya anak kecil, jadi cukup lihat-lihat aja. Nah, selanjutnya saya masuk ke bagian yang emak-emak suka pasti ini ya. Jadi kayak wadah-wadah kayak gini nih, harganya 25.000 satu set. Kayaknya lucu banget, warnanya juga putih gitu ya, kekinian banget. Terus ada tempat makan. Pokoknya bun, di sini tuh bikin betah banget ya, males pulang. Nah, tempat makan ini tuh harganya 48.000 ya. Ini warnanya tuh mint, lucu banget ya, warna-warna yang kekinian gitu tuh. Nah, ini dia warna kesukaanku ya, warna krem atau beige atau nude gitu, saya suka banget ya teman-teman. Ini adalah tempat makan satu set, jadi ada sendok, garpu, gelas, mangkok kayak gitu ya, ada wadahnya juga. Harganya itu 125.000. Jadi saya cuma ngeliatin aja, nggak beli ya, karena dipikir lagi untuk apa gitu ya. Jadi ya cukup pemandangnya aja, itu pun sudah bikin hati saya senang bun. Oke, selanjutnya ke atasnya juga masih ada tempat makan ya, dengan harga yang sangat bervariasi. Nah, ini ada wadah-wadah bisa untuk pensil, bisa untuk sendok, garpu gitu ya. Harganya pun relatif murah. Warnanya juga lucu-lucu banget. Ini ada warna orange, warna kuning, warna hijau, warna nude. Pokoknya gemes banget di sini tuh bun. Saya tuh betah banget ya, mondar-mandir, bolak-balik dilihat gitu ya. Jadi bener-bener saya tuh cuci mata gitu ya. Walaupun misalkan nggak beli, saya di sini tuh udah bahagia banget ngeliatin barang-barang seperti ini. Nah, ini pisaunya juga lucu ya bun. Warnanya tuh gemes gitu ya. Ini warna kesukaan saya seperti ini bun, jadi tidak putih banget, tidak coklat banget, pokoknya begini deh, warna nude. Nah, itu satu set harganya 21.000. saya nggak beli karena saya masih punya pisau ya, sayang kalau misalkan numpuk-numpuk buat apa kan. Ya sudah, cukup memandang saja seperti biasa. Oke, geser di sebelahnya, ini adalah tempat sampah teman-teman. Bagus ya, lucu banget ini tempat sampahnya, tapi terlalu kecil. Jadi ini kayaknya cocok untuk di kamar gitu ya, untuk buang kapas kalau habis bersihin muka gitu ya. Terus ada lap juga.
Terus ada hanger-hanger gitu ya. Saya mikir ini yang putih tuh hanger untuk apa ya kira-kira ya bun. Nah saya mikirnya lagi kayaknya sih untuk jilbab gitu ya. Cuman ya saya tuh orangnya kalau mau beli sesuatu tuh mikir dulu ini buat apa gitu ya. Kadang-kadang gak paham juga. Nah selanjutnya itu ada tempat sampah. Ini warnanya warna saya banget ya bun. Harganya Rp32.000. Tapi saya gak ada tutupnya ya. Saya kepengen tempat sampah yang ada tutupnya. Terus ada storage kayak gitu ya di atas itu. Nah di sampingnya itu ada storage-storage yang pasti bunda kebanyakan udah pada punya ya. Ini banyak banget dijual ya. Selain di Naiso juga ada. Di online shop juga banyak ya. Saya juga sudah punya ya di dapur ya. Pasti teman-teman yang ngikutin saya udah paham. Lalu geser lagi, ini ada mangkok lucu banget warnanya ya Allah. Warnanya tuh hijau gitu tuh. Gemes banget. Terus ini juga biru Tosca ya. Ini Tosca bukan ya bun? Terus di atasnya itu ada baskom lipat. Nah ini saya galau banget ya teman-teman. Saya pengen beli apa enggak ya warna. Karena saya tuh suka warnanya ya. Terus kayaknya tuh simple kalau nyimpen baskom itu di... Kepengin kayak gitu tuh, gak makan tempat. Cuman saya pikir lagi gak ah, saya gak beli. Karena di rumah udah ada. Terus selanjutnya ini juga ada storage. Cuma storage yang gak pakai tutup ya teman-teman. Nah ini warnanya hijau. Ini bisa untuk nirisin sayur gitu ya. Nah kalau storage yang di bawah itu biasanya untuk naro kayak bumbu-bumbu. Atau naro skincare gitu ya kalau saya. Terus di bawah ini juga storage. Ini sebenarnya bisa sih untuk ngerapiin jilbab atau ngerapiin pakaian dalam gitu ya. Tapi saya nggak beli bun. Saya ngelihat doang. Terus di bawahnya juga lucu ya. Ini kayak punya siapa ya? Saya pernah lihat. Nah ini juga lucu banget bun. Ada keranjangnya gitu ya. Gemes gitu ya kalau narok di rumah seragam gitu kayaknya lebih rapih ya tempatnya ya. Pokoknya di sini tuh bikin kita tuh betah ya. Cuman ngeliat-liat doang terus ngecek harga gitu. Oke selanjutnya ini ada gayung lipat lucu banget ya bun. Tapi sayang warnanya itu biru, bukan saya gak suka biru ya. Cuman kalau misalkan saya beli nanti gak seragam dengan isi rumah saya ya. Mungkin kalau gayungnya warnanya nude atau krem saya bakal beli ya, cuman karena ini warnanya nggak sama, jadi saya cuma ngeliat doang. Oke, selanjutnya saya lihat ini ada botol saus kecap lucu warnanya ya. Nah, ini saya beli bun. Karena warnanya saya suka dan harganya tuh murah, cuma 11.000 isi 2 ya. Dan ukurannya tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Oke, selanjutnya ini itu semprotannya untuk rambut bukan ya bun? Kalau untuk tanaman nggak mungkin ya, karena kekecilan. Terus ini ada piring dan mangkok. Ini warnanya saya banget. Cuman saya nggak beli juga. Karena saya sudah punya ya. Nanti yang di rumah buat apa? Kebuang kan sayang. Terus ini mangkoknya juga lucu. Piring sajinya juga lucu. Harganya juga murah teman-teman. Jadi ini referensi ya buat teman-teman yang pengen beli. Atau di kota teman-teman ada Naiso, ini kayaknya wajib banget deh main kesini. Jadi pasti bunda bakalan betah banget untuk cuci mata di sini ya. Sekedar refreshingnya kita kan beda-beda ya. Kalau ini itu termasuk surganya emak-emak kan bun. Jadi cuma ngeliat beginian aja udah seneng banget ya. Terus sambil berdoa bun, kalau saya mudah-mudahan ada rezeki saya bisa beli gitu. Oke, selanjutnya geser lagi. Jadi ini ada wadah kotak gitu ya, semacam tempat sampah, tapi nggak tahu ini tempat sampah atau bukan. Terus di atasnya juga ya, itu bentuknya seperti tabung gitu, warnanya gemes-gemes banget ya. Ada peach, hijau, biru, putih gitu. Nah, di sebelahnya itu ada toples yang kayak punya saya nih bun. Ini jadi terbuat dari mika ya, tutupnya itu motif kayu gitu ya. Ini tuh bukan kaca ya, jadi ini hanya mika. Nah ini ada beberapa ukuran. Terus ini lumayan awet juga sih untuk nyimpan
cemilan gitu ya. Jadi nggak mudah melempem karena ada karetnya gitu ya. Nah, untuk ukuran yang agak besar itu harganya Rp23.000, terus yang tengah itu yang sedang Rp19.000. Terus ada juga tuh yang kecil nih Bun. Nah, ini harganya lebih murah pastinya. Ini harganya Rp17.000. Lalu turun ke bawah. Ini ada toples tutup putih bentuknya kotak. Ini juga terbuat dari plastik mika bukan kaca ya. Nah, ini harganya Rp18.000 yang ukuran kecil seperti ini. Sebenarnya nggak kecil banget sih. Tapi ya lumayan sih buat narok-narok cemilan gitu kayak ukuran 1/4 gitu mungkin ya. Nah, di bawahnya itu agak besar, harganya pun beda, Rp29.000. Ini kayaknya bisa untuk narok kerupuk yang nggak terlalu besar gitu ya. Nah, di sebelahnya juga ada lagi toples yang lucu-lucu banget. Ini bentuknya bundar gitu ya, warnanya gemes ya, hijau, pink gitu ya. Terus di bawahnya itu ukurannya lebih besar, harganya pun pasti beda, Rp23.000 teman-teman. Terus di bawahnya itu bentuknya kotak. Warnanya juga lucu ya. Nah, di depannya ini tuh ada rak piring ya. Jadi ini tuh sepertinya cocok untuk ditaruh di meja makan untuk narok piring yang biasa kita gunakan gitu ya. Supaya kita tuh nggak buka-buka rak piring ya. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita pakai piring gitu, taruh di meja aja, udah taruh di sini aja gitu ya. Nah, di sebelahnya juga ada tempat sendok garpunya gitu. Jadi simpel. Terus atasnya itu ada wadah sendok garpu spatula gitu mungkin ya ini ya. Ini untuk naruh di dalam laci ya supaya lebih rapi. Oke, kita jalan lagi. Nah, ini ada beberapa spons mandi. Bentuknya tuh buah, gemes-gemes banget ya. Lucu-lucu. Terus ini juga ada rak. Ini susun dua, teman-teman. Harganya Rp25.000 ya. Terus yang kotak itu harganya Rp45.000. Lalu di bawahnya itu ada peniris kayak sayuran, peniris buah gitu tuh. Lucu-lucu banget ya warnanya ya, gemes-gemes banget. Aduh, pokoknya seneng deh kalau jalan-jalan di sini, betah banget ya. Ini warnanya tuh gemes-gemes banget ya. Tuh warna yang netral gitu tuh. Nah, ini kayaknya tuh buat cuci sayuran, cuci buah gitu tuh cocok banget. Terus harganya juga nggak terlalu mahal ya menurut saya sih, karena bahannya itu bagus ya, tebal gitu tuh. Nah, ini gemes banget Bun, warnanya pink. Terus ada di bawahnya tuh pasangan itu warnanya kayak purple gitu tuh. Nah, di sebelahnya ini ada peniris juga ya. Nah, ini saya beli ini nih Bun karena saya pas banget dengan warnanya ya. Terus warnanya juga kotak karena yang di rumah itu penirisnya bentuknya itu bundar gitu ya. Warnanya hijau punya saya kecil. Nah, ini kayaknya cocok deh kalau untuk cuci-cuci sayuran yang sedikit. Lalu juga ini ada lagi yang pakai tutup teman-teman. Warnanya tuh komplit banget ya. Ada biru muda, biru tua, terus hijau gitu. Pokoknya gemes deh. Harganya Rp19.000. Lalu ini juga ada yang bentuknya apa nih, strawberry bukan ya. Ya Allah, ini tuh gemes-gemes banget. Satu-satu saya liatin, saya pegang gitu Bun. Cuman saya pilih-pilih juga mana yang perlu baru saya ambil, saya beli. Terus ada sikat-sikat juga ya, sikat-sikat lantai gitu ya. Pokoknya di sini tuh semuanya ada teman-teman. Betah banget kalau jalan-jalan di sini ya. Nah, saya datangnya tuh pagi, jadi masih belum ada pengunjung gitu ya. Masih sepi. Terus ini tuh kira-kira apa ya, Bun? Saya tuh nggak paham ini untuk apa. Kalau Bunda tahu, silahkan komen ya. Nah, terus ini adalah keranjang sejuta umat ya. Pasti teman-teman juga sudah pada punya kebanyakan ya. Warnanya juga
bagus-bagus, pokoknya ngikutin tren zaman sekarang kan warnanya seperti ini ya, warna putih gitu kan. Nah ini lucu-lucu banget, harganya tuh murah, pokoknya seneng ya. Esa tuh seneng banget kalau lihat beginian gitu tuh. Pokoknya di sini tuh semuanya tuh serba murah, terus barang-barangnya tuh mengikuti tren ya, tapi nggak mahal lah pokoknya. Nah ini saya di rumah juga ada bun, ditaruh di kamarnya anak saya, ini juga ada, sudah ada ya. Terus ini warnanya lucu juga ya bun, tuh ada tutupnya, terus ini juga ada handle-nya kecil buat naro-naro skincare yang kecil-kecil gitu. Terus ada fry pan juga, ini tuh katanya sih klaimnya anti lengket gitu. Nah terus ini ada baskom, ini sejenis baskom atau piring gitu ya, tapi berbentuk begitu. Terus ini wadah untuk sabun-sabun, pokoknya semuanya komplit ya di sini. Ada yang untuk meres jeruk, ada yang untuk motong nanas, terus ada tempat minum gitu tuh. Nih, ini ada untuk motong-motong sayuran juga. Pokoknya apa yang kita butuhin kayaknya ada semua deh di sini. Terus warnanya juga komplit banget. Untuk harga juga kayaknya masih terjangkau ya di kita, insya Allah. Nah ini buat narok-narok sabun, terus sikat gigi kayak gitu bun. Warnanya kebanyakan putih gitu ya di sini ya, karena mungkin ngikutin tren tahun ini gitu ya. Pokoknya bunda kalau misalkan kepengen cuci mata sekedar refreshing tipis-tipis, kayaknya sih memang di sini surganya kita ya. Cuman lihat-lihat perabotan rumah yang super gemes-gemes gitu ya. Ini ada sapu yang satu set, terus alat pel juga. Ini tuh lucu banget deh warnanya ya. Warnanya tuh komplit gitu ya. Nah ini ada silikon pembersih WC ya, saya beli yang warnanya krem karena kayaknya sih enak dipakai gitu ya. Terus di bawahnya itu ada ember dan tempat sampah juga. Pokoknya apa aja ada deh di sini bun, saya sampai bingung mau ngomong apa lagi. Di sini juga ada banyak sandal ya, sandalnya lucu-lucu banget warnanya tuh, ada hijau, ada peach, ada hitam, biru, pokoknya super gemesin deh. Cocok banget dipakai sama anak remaja atau ibu-ibu muda, kalau saya juga masih suka pakai sih, bisa untuk di dalam rumah juga ya. Nah ini ada teko lucu banget ya, teko satu set dengan gelasnya, jadi itu harganya Rp39.000. Tekonya tuh kotak ya teman-teman, biasanya kalau teko itu kan bundar gitu ya. Nah ini tuh kotak, bagus. Terus di sebelahnya tuh ada gelas yang kertas sekali pakai, jadi kalau misalnya kumpul-kumpul pakai gelas itu nggak repot nyuci ya. Terus ada gelas onyx juga, kayak punya saya tuh bun. Nah ini ada botol-botol minum juga, bentuknya macam-macam, warnanya macam-macam. Kalau anak-anak sekolah gitu suka bawa bekal minum pakai ini juga oke ya. Nah selanjutnya saya lihat ada bunga artifisial lucu banget, kecil mungil, ini kayaknya cocok banget ditaruh di meja belajar gitu ya, di pinggiran gitu supaya manis ya. Terus atau ditaruh di ambalan gitu tuh kayaknya bagus deh. Cuman saya nggak beli bun, saya mikir nanti kalau kebanyakan dekor-dekor nanti saya banyak kerjaan juga untuk ngelap-ngelapnya. Oke, selanjutnya saya juga lihat-lihat masker. Nah ternyata di sini maskernya tuh murah-murah banget ya. Saya beli nih bun yang KF94,
Jadi ini adanya warna pink, tapi ya nggak apa-apa. Saya tuh nyaman pakai masker yang model seperti ini, teman-teman. Nah, terus saya lihat ada masker kit. Jadi ada masker untuk anak-anak. Saya pun beli ya. Saya kepengen beliin anaknya keponakan saya biar rajin pakai masker juga, karena gambarnya itu dinosaurus gitu, dia suka banget, makanya saya ambil. Di sini juga dijual air mineral ya teman-teman. Jadi kalau kehausan bisa ambil dulu diminum. Saya juga iya ya. Ambil dulu, saya bilang sama mbak kasirnya, "Mbak, boleh saya minum dulu enggak? Nanti bayarnya terakhiran ya," gitu kan. Nah, di sini juga ada tempat bumbu, satu set itu lucu banget. Warnanya juga macam-macam, modelnya juga banyak. Pokoknya murah-murah banget tuh, 27.000. Terus macam-macam ini lucu banget ya. Warnanya tuh gemes, warna nude, warna krem gitu tuh. Duh, gemesnya. Cuman kayaknya saya nggak beli. Karena di rumah juga banyak toples-toples ya, teman-teman. Pokoknya kalau pengen seragaman isi rumah gitu ya, di sini tuh banyak macamnya ya. Warnanya juga banyak yang sama. Modelnya, bentuknya, pokoknya semua pun ada lah di sini tuh. Terus ini dia, saya sudah selesai jalan-jalan di Naisonya. Nah, ini dia barang yang saya beli ya, teman-teman. Ada masker, terus ada peniris, pokoknya nanti deh saya akan bongkar belanjaan saya apa aja ya. Oke teman-teman, jadi ini dia barang yang saya beli ya. Saya beli peniris untuk sayuran, beli pembersih WC yang silikon, terus beli jepit rambut gitu ya, terus beli centong nasi yang ada tutupnya gitu ya, yang dibuka tutup gitu. Terus ada tempat saus sambal ini yang tadi harga 11.000. terus saya juga beli masker isi 10 ini, saya nyaman banget pakai masker model begini ya. Terus beli air mineral yang tadi kecil aja, terus beli masker kids untuk anak keponakan saya ya, ini lucu banget tuh, supaya anaknya tuh nanti seneng pakai masker karena ada gambar dinosaurusnya. Saya juga beli masker untuk anak saya, ini yang earlobe gitu ya. Di sini tuh maskernya murah banget ya. Oke, jadi ini total belanjaannya 121.000. Sekian dulu video dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.